TV goes to Mentawai. Go game! Selamat pagi teman-teman angler semua, apa kabar? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat selalu. Hari ketiga, saya berada di Sikakap, Kepulauan Mentawai. Dan hari ini kita bakalan nyoba lagi masuk ke sungai, tetapi agak jauh dari sini guys, sekitar 2 jam perjalanan. Ini kita cari alternatif karena sudah 2 hari ini kita tidak bisa masuk sungai ya. Dan seperti biasa saya membawa rod-rod reject fishing dan juga lure-lure dari Daimaru. Jadi buat informasi teman-teman yang ingin tahu lebih detail lagi tentang apa itu reject fishing dan Daimaru, nanti saya akan taruh nama Instagram link pembelian dan juga kontak person WA yang bisa dihubungi. Bisa langsung kalian cek di box deskripsi di bawah. Dan teman-teman udah pada prepare semua, kita akan langsung aja berangkat. Mudah-mudahan ada banyak strike, nanti pastikan kalian nonton sampai selesai. Keep watching. Oke guys, kita berhenti ini di perkampungan setempat di sini untuk minta izin sama tetua adat di sini. Sebenarnya tetua adatnya itu ada di Sikakap ya, kemarin ya. Kita ketemu kemarin, Pak Tarsan namanya. Tapi untuk lebih nyamannya kita ke sini untuk bertemu langsung sama warga, terus izin lah segala macam prosedur ya. Untuk kita mancing di sepanjang sungai ini nanti. A few moments later. Jadi guys, kita akan pindah perahu karena kita harus memakai perahu warga setempat sini. Nah, ini udah disiapkan perahunya. Oke guys, kita sampai di spot untuk casting tapi ternyata airnya keruh. Tadi kita sempat diam sebentar di kampung karena hujan lebat tadi. Ternyata kita sampai sini keruh nih airnya. Gak apa-apa, kita coba pakai dip lah, main-main dulu. Kita coba pakai Vargas nih, Daimaru Vargas. Blackjack Evo, keruh sekali airnya. Susah ini pasti. Langsung aja ya. First cast of the day. Keruh sekali airnya. Di sini dulu kampung lama. Yang air terjun itu di mana? Naik lagi.
Kalau air ini air terjun bang. Oh ini yang disebut air terjun. Ah, tapi masih ada lagi. Ada lagi. Oh. Kalau yang untuk para wisata. Aha. Uh-huh. Ya di atas ya bang. Oh. Kita lewat jalan darat kita. Oh. Oke guys, kita sudah selesai mancing. Agak awal kita selesai mancing ini jam 5 kita sudah turun ya, bang ya. Karena memang nggak memungkinkan sekali ini airnya keruh. Sampai sini tadi bagus. Ternyata kita mau jalan tadi hujan deras guys dan hujan di hulu juga. Jadi airnya kencang, jadi banjir di hulu kayak gitu. Gak bisa kita mancing. Dan kita sama Pak Kadus. Ya. Ya itu mungkin rezekinya bapak nih. Ya, ya. Rezekinya emang kurang. Pendatang baru gitu. Ya, dikasih pelonco dulu. Ya, emang itu biasa betul. Kata Bang Gading kalau ada yang orang baru kesini, dikasihnya kayak gini ya. Iya, bisa jadi gitu Pak. Nah. Jadi biasanya kan kesini lagi. Iya, harus datang. Jadi penasaran ya Pak. Iya. Dan besok itu rencananya kita ada dua plan ya, nah, dua rencana. Awal kalau misalnya ntar malam nggak hujan, kita bakalan naik lagi. Otomatis sudah agak jernih air, jadi kita bisa naik ke hulu. Tetapi kalau misalnya hujan malam, sudah pasti kita nggak akan bisa naik. Kita full main laut kan nanti. Betul. Ya besoknya. Nah, kita coverannya itulah nanti. Sementara kita menginap di sini dulu Pak, numpang tidur kita di sini Pak. Di apa namanya, Bungurayo? Bungurayo Matobat. Bungurayo. Di Matobat Bungurayo ini guys, kita numpang tidur sama Pak Kadus langsung di sini. Kelihatannya pagi ini juga kita nggak bisa mancing masuk ke sungai guys, karena ternyata airnya masih keruh dari kemarin, dan ditambah dengan hujan dari malam kemarin sampai pagi ini nggak berhenti-berhenti hujannya. Jadi mungkin kita akan nunggu hujan reda, lalu kita akan keluar, kita akan main bakau nanti, atau mungkin popping juga sambil sarapan. Kita nunggu hujan reda, kita langsung keluar. Dan teman-teman lagi pada prepare semua, udah pada bangun sih. Bang Gading masih sholat ya. Kita nyantai dulu lah sambil nunggu hujan reda, nanti kita akan keluar untuk mancing ya. Oke. Oke guys, kita bakalan nyoba popping aja nih. Kita keluar dari muara tadi, nyobain popping gede di sini. Pakai GP Popper PE8 ke 10 dari Jack Vision, gede banget nih. Lurnya Jagger Kit Milur. Berapa ya? 110 gram kalau nggak salah. Coba popping ya. Tapi saya lupa bawa glove ini guys. Nggak pakai glove. Oke, okay, first cast of the day ya. Lupa bawa glove. Nggak apa-apa. Oh, ada boiling depan, ada boiling depan. Depan. Depan lagi dikit tuh. Ada yang nenggak tadi, lihat kan? Ada yang ke atas tadi situ. Hampir jatuh. Wah,
Nah. Tolong, tolong, Bang. Tolong, Bang. Oh, sedikit banget tuh, sedikit banget. Awas, awas. 1 2 3. Go. Yo. Wah. Hah, enggak terlalu gede. Lumayan tapi. Size ya. Ah. Lumayan lah size-nya. Tang besar, Bos. Ah. Tang buka aja dulu biar aman ya. Saya enggak pakai glove ini. Nih guys, lumayan saya dapat nih. Ada mungkin 7 kilo, 7 8 kilo nih. Pakai GT Popper PS 8 ke 10 dari Jack Fishin. Wah. Oh, lumayan besar nih. Ya. Besar ini. Eh. Sabar, sabar, sabar. Ini lure-nya popper dari Hitman lure. MVP guys, teman tawai. Gokil. Foto. Oke, 1 2. Kok mati ya? Hei, saya itu aja rekam, Bang. Itu aja. Ini dekat sedikit pas sama Pak Kading. Ya waktu strike itu. Dari Awas-awas, jangan pakai itu, jangan pakai itu. Ntar gini deh. Ini dia GT Leg Popper dari Jack Vision, gokil! Mantap, wai! Dikojok. Dan pakai lee grip. Dan pakai lee grip. Tangan ada enggak? Eh, kok peci, kok? Kamu, wah. Masuk. Ini masih ya, spotnya? Masih, banyak beli. Sportnya masih di sini, Bang Ading. Awas kaki, kaki, awas kaki. Sportnya masih ini. Ma, yang beli dapat tadi sekitar situ aja. Oke. Ini saya lempar sekitar situ juga. Oke. Terus. MPB goes to Mentawai. Go, go, go. Turun-turun pelan-pelan di bawah, di air, masuk air. Kasih mundur, kasih mundur.
Kasih mundur. Iya, siap. No gimbal, no glove. Lumayan size. Lumayan. Oh, kenanya di luar. Oke. Size ini. Thank you, Bang. GT kedua hari ini. Pakai GT Popper B8 ke 10. Reject Vision. MVP goes to Mentawai. Gokil. Foto dong, guys. Terus, terus. Ya. Ya. Oke. Ayo, ayo, guys. Cepat, guys. Awas, terus. Awas, terus. Ayo, guys. Ayo, guys. Ya. Satu. Video. Lempar juga. Oh, Bang Ajo strike belakang. Oke. Okay. Udah Ajo gokil. Udah Ajo gokil. Udah Ajo gokil. Jangan sampai kendor, jangan sampai kendor. Bluefin, oh mantap. Hey, Bluefin. Awas Bang, tajam itu Bang. Tajam itu belakangnya. Saya udah pernah kena. Kena dikit. Dibuka dulu bailamnya. Buka dulu, itu. Reelnya dibuka dulu. Ya, pegang ikan. Ah. Tahu orang tak direk. Bunde. Sarai ini sini nyonyo. Sarai ini deh Pak. Ampipi, Gus Mentawai, gokil. Oke. Strike, Gus Surya. Gus Surya strike. Udah aman. Sekali lempar langsung. Baru pegang rod. Dari sekian lama. Gimbalin dia. Ya, aman. Pegang atas pegang. Ya. Bluefin lagi kayaknya nih. Bluefin. Stick bite pasti bluefin kayaknya. Bagi rasa aja seorang. Nggak terlalu lari kan? Bluefin. Ya, bluefin lagi. Kecil. Guys.
Pegang guys. Ekor guys. Aman. Pakai GT Light Popper dari Jack Vision. MVP goes to Mantawai. Gokil. Asik. Foto Rifana guys, foto Rifana guys. Oke. Rifana aja GT Light Popper. Oke. Strike lagi, Gus Surya. Semangat, Gus. Iya. Gus Surya sedang ya. Ya pakai stick bait soalnya. Ganti nih. Ya stick bait dah itu kayak. Masuk ke karang kayaknya nih. Gak apa-apa. Wah, nggak lepas ya. Bluefin lah itu. Bluefin lah itu. Gus. Gokil. Bluefin. Lihat tali. Ah, mocel. Mocel. Ya, Gus Surya. Oke, kita coba casting UL lah depan sebelum kita masuk ke bakau nanti. Oh, ini dalam lagi nih. Yang tadi cetek tadi baru bagus. Depan lagi pada cetek lagi. Tempat tadi pada ini, Bang. Putar aja enggak masalah. Agak dekat aja. Ya. Agak apa? Agak pinggir aja. Overrod fishnya gede-gede. Tas fish ya. Lah. Alah. Alah, padat. Alah, baby. Kayaknya ini perlu ganti-ganti. Ini beli. Udah gak apa itu. Yang satu lagi, yang black-black lagi udah pendek kali. Ini udah naik semua gini. Tahu pendek. Susah ya. Baru nyampe, Bli. Wah, lepas. Nah, kan. Kenapa baru nyampe di biasa? Di stop tadi. Nah, siap. Dikejar-kejar. Oh, sikat. Pogot. Kerapu. Oh iya, kerapu. Kerapu kecil. Pakai mako. Tajam dia. Kerapu ya, kerapu hitam ini. Dia tuh namanya apa ya? Red lip ya. Mulut merah kalau enggak salah. Kok yang benang awak putih hijau, Mas? Oke, okay, bye-bye. Yang terakhir, boy. Itu banyak sekali di sini tuh. Oke, guys, berakhir sudah petualangan saya selama 3 hari mancing di Sikakap Kepulauan Mentawai. Terima kasih Pak Das atas waktunya. Selamat. Mas, terima kasih. Thank you, Bang. Thank you, Bli, sudah berkunjung ke Sikakap. Siap, pasti. Nanti kita kesini lagi. Oke, sih. Asik. Thank you, Bang. Ini kapten kita. Nah, ini guide kita ya. Bang, thank you. Sama-sama. Bang Gading atas waktunya. Sudah berkunjung, Bli. Siap, dan semoga ada umur panjang. Kita akan datang lagi kesini untuk mancing lagi tentunya. Oke deh, semoga kalian terhibur dengan video ini. Kita akan ketemu lagi di video-video yang lebih seru lagi berikutnya. Tetap di MVB Goes to Mentawai. Gokil!